memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Sudah konfirmasi dengan security, jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Terima kasih ya, Bu. Lokasi apartemen saya. Jadi Nawang dan juga putrinya tidak akan bisa mengganggu Anda. Saya nggak nyangka. Wanita itu yang tutur katanya lembut, kelihatan baik, tapi bermaksud licik ke saya. Makanya sebaiknya Anda tidak memberi kesempatan kepada Nawang dan juga putrinya untuk menemui Anda dan ada kesempatan untuk bisa menghasut Anda. Ketidakakuran mereka itu sudah menjelaskan semuanya. Kasihan dengan Mel ya. Mel itu adalah gadis yang tangguh. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Dan saya akan terus mengawasi dia dan juga menjamin keamanannya. Oh iya, ini nanti Pak Raymond bisa pergunakan HP yang ini. Di dalam HP ini sudah ada nomor saya. Tapi tolong jangan menghubungi siapapun dengan HP ini ya. Ini demi keselamatan Anda juga. Oke. Terima kasih ya, Bu. Tadi pagi, Kak. Sus, yang bener ngomongnya. Pak Bos pulang sama siapa? Ini saya sama Nonmel baru mau jemput lo. Kalau itu saya kurang tahu. Tadi sih Pak Raymond cuma bilang dia sengaja pulang duluan karena mau kasih surprise ke keluarganya. Nggak mungkin banget, Sus. Di saya amnesia, dia nggak mungkin inget jalan. Mungkin ada kerabatnya yang ngejemput? Nggak. Kita cuma satu-satunya keluarga, kan? Iya, bener, Sus. Kenapa ini? Lo ngapain kesini ya, Put ya? Lo nggak dibutuhin. Bapak mana? Kacau, Non Putri. Ini suster bilang katanya Bapak baru aja pulang dari rumah sakit. Terus nggak tahu pulang sama siapa. Loh, Bapak udah pulang dari kapan, Sus? Sama siapa? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Pak Raymond udah ninggalin rumah sakit sekitar 2 jam yang lalu. Coba deh, Sus, cek CCTV-nya karena nggak mungkin Bapak pulang sendirian. Ya benar, Sus. Sebentar saya cek ya. Buruan, Sus. Put, mending lo nggak usah ikut-ikutan deh. Mel, udah deh. Sekarang lo nggak perlu cari masalah sama gue. Emang lo nggak khawatir Bapak kemana? Please, Non-Mel, ya. Sekarang lagi riuh banget. Pak Bos nggak tahu pulang sama siapa. Egonya ditahan dulu ya. Kita fokus cari Pak Bos. Oke? Okay? Saya sudah konfirmasi dengan security, jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Terima kasih ya, Bu. Saya berhutang sekali sama Ibu. Berhutang budi sama Ibu. Terima kasih. Oke. Silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri. Mohon maaf. Gak tahu apa-apa, ya? Ya.
Saya sengaja lakukan ini agar supaya tidak mendapatkan masalah baru. Saya berharap dengan memisahkan Pak Raymond dari keluarganya, ingatannya tidak akan pernah kembali. Sudah? Setidaknya sampai saya menemukan cara bagaimana supaya saya tidak dilibatkan dalam kematiannya Lisa. Karena memang bukan saya penyebab Lisa meninggal. Bu Soraya, jam segini masih bobo aja. Excuse me, Bu Soraya. Bu, maaf nih Bu ya. Bukan yang gak sopan. Bu Soraya gak bangun Bu. Kok lembek sih? Aduh! Selimutan sih, selimutan. Kok dalamnya guling? Aduh, Bu Soraya kemana nih? Bu Soraya kok gak ada di kamar? Saya mau tahu, Pak. Gak tahu, masa iya? Yang benar loh. Aduh, mana? Aduh, kacau nih. Aduh, mobil Bu Soraya di depan gak ada nih. Bisa-bisanya saya kecolongan nih. Beneran kamu gak tahu Bu Soraya pergi kemana? Gak tahu, Pak. Orang saya dari tadi di dapur. Tuh, hancur deh nih. Bu Pak Regar. Prince. Oma di mana, Pak Regar? Saya pengen ketemu sama Oma. Oma. Ada apa, Pak Regar? Oma kamu nggak ada di kamarnya, Prince. Loh, barusan Pak Regar bilang ke saya kalau Oma ada di kamarnya. Iya, tadinya Prince, tadinya ada. Begitu saya cek, saya buka pintunya, Oma kamu udah hilang. Saya nggak tahu kapan perginya, Prince. Aduh, maaf ya. Mungkin karena saya ketiduran pulas semalam sampai nggak nyadar kalau Oma kamu udah pergi, Prince. Kamu telepon Oma ya? Ada apa? Oma habis dari mana? Oma barusan dari taman kota. Cari udara segar. Arni biar buatkan sarapan buat kamu. Kamu bikinin sarapan yang paling dia sukai. Gak pakai lama ya. Ya Bu, baik Bu.